Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Megadava Mobilindo. Pusatnya mobil bekas, berkualitas, bergaransi. Insya Allah showroom kami amanah serta bertanggung jawab pastinya. Untuk video kali ini kita bakalan mereview salah satu unit yang ada di Megadava Mobilindo. Ini udah ada di samping saya, yaitu Honda Brio RS warna putih transmisi matic tahun 2020 pemakaian. Harganya di 200 juta, nanti kita kasih nego ya teman-teman. Alangkah baiknya kita bawa ke belakang dulu, kita bersihkan lalu kita review ya. Ini dia, udah kita bersihin dikit tadi. Kita review dari depan. Headlamp, lampu kanan kiri oke semua, mulus semua. Ada variasi di Brio RS ini. Ini cover headlamp warna hitam. Menjadi terlihat lebih mencolok ya, teman-teman, variasinya. Terus bagian fog lamp ada lampu kabut. Kondisinya masih mulus. Tentunya masih mulus karena tahunnya juga termasuk tahun baru ini. Body belum ada sepetan, ini masih mori, masih mulus semua. Plat AD Sukoharjo. Ke bagian ban, bannya kondisinya masih 90%. Ini pembuatan tahun 2022. Kondisi velg utuh semua, minus pemakaian, lecet pemakaian. Body kaleng bank tentunya. Spion retract. Sini udah ada variasi black ya, hitam di handle pintu sampai di tangki bensin tutup tangki. Kondisi velg dan ban bagian belakang sebelah kiri kondisinya sama, masih 90%an, pembuatan tahun 2022. Velgnya mulus, lecet pemakaian. Ke bagian belakang teman-teman. Di bagian belakang ini sudah kita tempeli stiker dari Megadava Mobilindo. Kalau teman-teman mau tukar tambah silahkan hubungi nomor kami. Kalau mobil dari kami nanti pasti ada tulisan seperti ini, ada stiker seperti ini di belakang mobilnya. Lampu-lampu mulus semua ya teman-teman. Ada juga variasi ini RS tahun 2020 pemakaian. Oke, variasi audio menggunakan JBL, ada powernya juga. Di udah jeda gitu ya teman-teman. Di bawah ini ada ban cadangan. Ini ban cadangannya. Itu ada bekas dari karet pintu ini. Kita ganti supaya tidak gemeduk. Kunci-kunci sementara belum ada, nanti akan kita kasih peralatan kunci serta dongkraknya dari kami, nanti kita kasih. Belakang sudah, kita lanjut ke bagian samping sebelah kanan, mulai dari roda depan belakang. Bannya sama, kondisi masih 90% ya teman-teman. Tahun 2002, sama semua ini. Velg mulus, lecet pemakaian. Bodi kaleng breng, variasi handle pintu warna hitam, beng-beng semua. Terakhir kondisi ban kanan depan, pembuatan tahun 2002, kondisi masih 90%, velg mulus. Ini velgnya mulus yang bagian sebelah kanan ini depan. Untuk bagian eksterior sudah ya teman-teman, kita lanjut ke bagian interior, review bagian interior ini. Kita lihat interiornya kilometer berapa. Transmisi matic responsif,
kita lihat kilometernya teman-teman. Kilometer di 54.356 kilometer. Variasi audio disini ada kanan kiri, terus kisi-kisi AC ada 4, pengemudi 1, tengah ada 2, penumpang ada 1. Di bagian pengemudi di sini ada tempat untuk menaruh barang ya teman-teman. Rio RS ini fiturnya retract, belum ada cruise control, kontrol, terus ke bagian tengah head unit 9 in ori dari Honda, AC otomatis seperti mobil-mobil yang lain di tahun 2019 dan otomatis semua tinggal diatur, dipencet-pencet saja. Di tengah, di bawah ada power outlet 12 volt untuk mencharger HP atau mencharger yang lain. Dan simetik, ada cup holder, ini tersedia 2 penumpang dan pengemudi, dan rem ini belum ada armrest ya. Belum ada armrest di sini, tapi bisa dikasih variasi. Bagian penumpang di sini ada dashboard, ini luas, ini satu. Bagian bawah sini kabinnya luas, depan ini luas, ya nyaman. Di bagian kemudi ada mode untuk mengatur depan itu, ini bisa diatur di sistem kemudi ini. Oke teman-teman, untuk keamanannya tersedia seatbelt di bagian pengemudi dan juga penumpang depan, airbag bagian kemudi dan juga airbag di penumpang depan. Itu dari Honda Brio ini. Ini masih plastikan. Jadi masih baru, jangan khawatir kondisinya gimana. Pastinya mulus, kalau ada minus nanti kita perbaiki. Jangan, kalau ada minus nanti silahkan komplain, kita akan kondisikan. Lanjut ke bagian baris kedua. Bagian baris kedua ini agak ruangnya lebar. Lebar ini. Jadi untuk posisi kaki sangat nyaman. Tapi minusnya ini sudah pentek ya teman-teman. Ini sudah hanya bisa segini, tidak bisa ditidurkan lagi. Fitur-fitur di sini tersedia, pegangan tangan di atas, ada tempat untuk menaruh barang dan juga cup holder di bagian bawah dekat audio. Di depan tersedia kantong untuk menaruh barang. Fitur keamanan tersedia 2 sabuk pengaman. Ini justru malah 3 nih teman-teman, maaf, ada 3 sabuk pengaman, 1, 2, dan juga 3. Jadi mobil ini dirancang untuk membawa 5 penumpang atau 5 orang. Maaf tadi salah. Ini tersedia di sini 1, 2, 3 sabuk pengaman di bagian belakang. Kabinnya luas, bisa untuk menampung 5 orang dan juga posisi kaki lega, AC-nya pun sampai ke belakang. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi jika beli unit ini dengan fitur-fitur yang ada, apalagi second ini harganya di 200 juta nanti kita kasih itu. Lanjut ke bagian depan, kita cek bagian mesinnya, kehalusan mesin dan juga review mesinnya seperti apa kondisinya. Brio ini menggunakan teknologi Honda Eftech dengan kapasitas 1200 cc, mampu menghasilkan 120 tenaga kuda dan juga mampu menghasilkan torsi sekitar 200 nanometer. Mesin tergolong, mesinnya termasuk irit ya teman-teman. Ini udah Eftech teknologi Honda. Kondisinya bersih, udah kita salon, bersih semua. Olinya pun nih. Belum hitam, masih
kental. Bagi teman-teman yang minat dengan unit ini, silahkan hubungi kami di link yang tersedia di kolom deskripsi. Langsung saja klik, nanti ada nomor admin kami di situ, atau langsung bisa datang ke Mega Davom Gindo cabang 1 Nusulan, atau bisa ke cabang yang lain, nanti kita bisa geser unitnya. Kalau jenengan rumahnya daerah Yogyakarta, nanti bisa geser ke showroom Jogja. Kalau jenengan rumahnya daerah Sragen, Karanganyar, kita bisa geser ke Sroyo Kabupaten Karanganyar. Oke, review dari kami sekian. Jangan lupa ikuti Mega Davom Gindo di TikTok @megadavomgindo dan juga Instagram Mega Davom Gindo Official. Di situ ada update terbaru dari kami mengenai unit yang ada di Mega Davom Gindo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.